Ruame banget guys, orang yang mau ke jembatan baru di daerah Cengkuan O. Wah, hari ini tanggal 2 Januari full banget. Lihat jembatannya, karena sekarang sudah dibuka untuk umum lagi. Assalamualaikum, kembali dengan saya Mbak Nik Channel. Apa kabar semuanya? Semoga bahagia, sukses, sehat semuanya. Selamat tahun baru 2023 untuk semuanya. Ternyata setelah menunggu beberapa lama, saya bisa review jembatan baru di Cengkuan O, guys. Karena satu minggu yang lalu ini jembatan baru buka untuk umum. Dua minggu yang lalu, kemudian satu minggu kemudian saya datang ke sini, ternyata ditutup lagi karena anginnya gede banget. Dan hari ini dibuka lagi untuk umum. Lihat guys, banyak banget orang yang ke sini. Tadi saya dari MTR Tiu Keng Leng exit A, kemudian ada lampu merah belok kanan, kemudian ikuti alur pejalan kaki. Lihat di belakang saya. Sumpah hari ini ruame banget. Ternyata saya hari ini bisa review jembatan yang lagi viral. Ikuti ya guys, lihat kayak di belakang saya. Wah, wow, ini semua mau ke jembatan. Lihat itu. Sekarang jam 11 siang. Rame banget ya. Ikuti ya guys keseruan saya, karena nanti di depan itu pemandangannya indah banget. Lihat guys, itu jembatannya udah kelihatan. Satu minggu yang lalu saya cuma berhenti sampai di titik di sini karena waktu itu tutup, anginnya gede banget. Dan sekarang dibuka lagi untuk umum. Satu minggu yang lalu saya sampai sini aja, nggak bisa masuk lebih ke dalam. Dan sekarang saya bisa review jembatan baru. Ikuti ya perjalanan saya, nanti di tengah-tengah itu pemandangannya indah banget. Sekarang cuacanya tidak terlalu panas, jadi banyak banget orang yang kesini. Lihat guys, ini papang plannya. Ini jembatannya namanya Cross by Ling Cengkuan O. Baru dibuka bulan Desember kemarin. Jadi ini jembatan baru. Saya sudah hampir di tengah-tengahnya bagian jembatan. Yang sebelah kanan adalah alur untuk sepeda. Yang sebelah kiri adalah alur pejalan kaki. Kan itu kan, itu kan. Nah, wah, lihat guys, jembatan rame banget, seru karena cuacanya lagi nggak panas, nggak begitu panas, suhunya sekarang 18 derajat, jembatannya mataharinya nggak begitu terik. Sekarang tanggal merah, tanggal 2 Januari, jadi pas banget. Jadi tadi itu guys rame banget, jalan ke sini itu rame banget. Lihat, saya sudah ada di tengah-tengah bagian jembatan. Lihat kan kanan kirinya itu. Wah, keren banget. Keren. Saya ini yang ketiga kalinya ke sini. Yang pertama belum buka untuk umum. Yang kedua sudah buka untuk umum, tapi waktu itu lagi tutup karena angin gede. Dan ini adalah yang ketiga kalinya. Yeay, akhirnya saya bisa review ini jembatan. Bagus banget guys, di bawah ini adalah laut. Cur,
Sekarang sudah hampir di ujung jembatan. Jalannya tadi cuma nggak sampai 30 menit. Ya kurang lebih 30 menit lah ya. Nanti dari ujung jembatan sana akan balik lagi ke arah Chungkwan U. Di depan itu adalah Lohas Park. Biasanya saya malam hari lari di sana pinggir pantai itu. Di pinggir sana sebelah sana itu biasanya saya. Waktu jembatan ini belum dibuka untuk umum. Lihat guys, jembatannya keren kan. Pemandangannya bagus banget. Sekarang sudah hampir di ujung jembatan. Sudah selesai review saya. Belum deh. Ikuti terus ya sampai selesai. Sekarang sudah lagi di ujung jembatan. Perjalanannya sekitar 30 menit tadi dari mulai perjalanan melewati melintasi di atas jembatan ini. Dan sekarang kita mau cari makan dulu. Sekarang jam 11.45. Sekarang mau cari makan siang dulu. Nanti akan balik lagi ke pinggir pantai yang tadi. Ikuti ya, jangan sampai di skip. Dan sekarang sudah selesai makan dan akan kembali lagi ke tepian pantai tapi tidak ke atas jembatan. Lihat guys, di sebelah kiri saya ini banyak sekali penjual restoran bermacam, tapi cuma restoran Itali kayak spaghetti, steak dan sebagainya. Itu tadi jembatannya kelihatan, saya tadi melintas di atasnya. Lihat ini guys, ini di daerah Chungkwan U ya. Itu guys, tadi saya lihat, saya tadi melintas dari ujung sana ke ujung sana itu enggak sampai 30 menit ya, 30 menit deng. Selesai, kemudian kita makan dulu dan sekarang sudah selesai makan. Ceng-ceng, pemandangannya indah banget dari sini. Oh, itu Lohas Park. Ceng, jalan ke ujung sana. Dan sekarang perjalanan on the way pulang.
Sekian dulu video saya kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya. Selamat tahun baru.